Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan dari buku 175 jalan menuju surga, dan pada pagi hari ini kita memasuki poin yang ke-96 tentang keutamaan doa. Hadis yang dibawakan penulis, satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yaitu hadis laisa syai'un akrama 'ala Allah subhanahu minad doa, tidak ada sesuatu apapun yang lebih mulia bagi Allah daripada doa. Artinya apa? Setiap ibadah satu dengan yang lainnya berbeda tingkatan keutamaannya di sisi Allah Azza wa Jal, yang tentunya berbeda pula pahala yang terkandung di dalamnya. Nah, disinilah pentingnya kita mengetahui mana amalan yang afdal dan mana amalan yang mafdul. Afdal itu istilah yang lebih utama, dan mana amalan yang mafdul, yang kurang utama. Iya. Jemaah azani Allah wa iyyakum, amalan yang afdal ya tentu lebih banyak pahalanya. Seperti Nabi SAW mengatakan, salatul jamaati afdalu min salatil faddi. Salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendirian. Salat berjamaah afdal, lebih utama. Sendiri mafdul, kurang utama. Pahalanya berbeda, yang afdal 27 lebih. Begitu juga dalam amalan yang lainnya. Iya. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, laisal aqilu, bukanlah orang yang berakal itu yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Iya. Tapi orang yang terbaik atau orang yang berakal adalah yang bisa mengetahui mana yang terbaik dari dua kebaikan dan mana yang terburuk dari dua keburukan. Artinya dia diberikan hidayah oleh Allah, petunjuk, sehingga dia dapat mengetahui
untuk melakukan suatu amalan yang lebih utama. Nah, di sini dijelaskan bahwa pada asalnya amalan yang paling utama adalah doa. Kenapa? Karena hakikat ubudiyah, penghambaan kepada Allah, merasa butuh dengannya, ketergantungan hati hanya kepadanya, itu terkandung dalam doa. Makanya jangan pernah merasa putus asa dari berdoa, sehingga dia merasa sudah berkali-kali berdoa tapi seakan-akan tidak dikabulkan oleh Allah, akhirnya dia berhenti berdoa. Ini adalah hal yang tercela, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa kalian itu akan dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa. Bagaimana tergesa-gesa dalam berdoa? Dia berkata, da'autu falam yustajab li. Ini termasuk bentuk ketergesa-gesaan. Dia mengatakan, aku sudah berdoa tapi enggak dikabulin. Ya. Aku sudah berdoa namun tidak dikabulkan. Ini kalimat ketergesa-gesaan. Hendaknya tidak diucapkan oleh seorang hamba kepada Rabbnya yang Maha Kaya. Ya. Fudail bin Iyadh rahimahullah, dia bercerita, katanya, Fudail, aku belajar tentang kesabaran dari seorang anak kecil. Suatu ketika aku pergi ke masjid, aku mendengar ada seorang ibu di dalam rumahnya sedang memukul anaknya karena marah kepada sang anak. Lalu anaknya berteriak, membuka pintu, lari keluar rumah. Sang ibu langsung menutup pintu rumah. Iya. Kemudian kata Fudail bin Iyadh, tatkala aku pulang dari masjid, jadi itu dilihat kapan? Ketika mau berangkat ke masjid, dia mendengar ya seorang ibu memarahi anaknya sampai akhirnya anak itu dipukul, anaknya teriak kesakitan, buka pintu keluar rumah. Biasa anak-anak kan. Ibunya juga terbawa emosi, ditutupin, dikunciin itu rumah. Itu didapati Fudail bin Iyadh ketika akan berangkat ke masjid. Lalu tatkala aku pulang dari masjid, aku menjumpai anak itu menangis. Iya, di depan pintu. Bahkan dia tertidur kecapean di ambang pintu. Akhirnya keadaan yang seperti itu membuat ibunya merasa iba, sehingga melunaklah hati sang ibu. Iya, karena si anak sudah mengetuk pintu berkali-kali, akhirnya kecapean dan dia tertidur di depan pintu, sang ibu pun pada akhirnya membukakan pintu untuk anaknya itu. Iya. Kemudian kata Fudail bin Iyadh, subhanallah, jikalau seorang hamba bersabar di hadapan pintunya Allah, niscaya dia akan membukakan pintu untuk hamba tersebut. Iya. Makanya diantara nasihat ulama salaf, diantaranya Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau menasihatkan apa? Man yuksiru qur'al babi, babil malik, yushiku ayyuftaha lahu. Wa man yuksir addu'a, yushiku ayyustajaba lahu. Barang siapa yang sering mengetuk
mengetuk pintu raja, yakni Allah Azza wa Jal, niscaya segera akan dibukakan untuknya. Barang siapa yang sering berdoa, niscaya akan segera dikabulkan untuknya. Begitu ya. Nah ini jemaah azani Allah wa iyyakum. Dibutuhkan kesabaran ketika kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Jauhi sikap ketergesa-gesaan. Iya. Lihat Nabi Ya'qub, kisah yang masyhur. Nabi Ya'qub, ayahnya siapa? Nabi Yusuf. Kita tahu dalam cerita bagaimana Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya karena hasad, karena kedengkian. Maka sang ayah, yakni Nabi Ya'qub, berdoa kepada Allah, dan beliau alaihi salam menunggu doanya selama 40 tahun. Yang dia terus selama 40 tahun itu meminta, berdoa kepada Allah agar dikembalikan anaknya yang dia cintai itu. Nabi Yusuf alaihi salam. Iya. Sampai disebutkan di akhir hayat Nabi Ya'qub, beliau kehilangan penglihatannya dikarenakan apa? Tangisannya yang begitu hebat. Banyak nangis. Bagaimana kehilangan buah hati? Ya, dibuang. Diasingkan. Dan setelah beberapa tahun berlalu, pada akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Nabi Ya'qub. Yusuf pun kembali, dikabulkan oleh Allah doanya. Berapa lama menunggu? 40 tahun. Baru datang pengabulan dari Allah. Adapun kita, kita tidak mempunyai doa khusus yang mana kita menunggunya 40 tahun dan sampai sekarang belum terkabulkan. Iya kan? Tidak ada dari kita yang seperti ini. Atau kalaupun ada, bersabarlah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaan Anda tepat pada waktunya. Iya, Allah Maha mengetahui mana yang terbaik untuk hamba-Nya. Makanya jamaah azani Allah wa iyyakum, banyak-banyaklah terus berdoa kepada Allah. Ya. Kalau Nabi Ya'qub bersabar, padahal kita tidaklah lebih hebat, tidaklah lebih afdal, tidaklah lebih utama daripada Ya'qub alaihi salam. Dia seorang nabi, kita bukan. Kalau dia bisa bersabar menunggu 40 tahun baru Allah kabulkan permohonannya, doanya, lalu bagaimana dengan kita? Iya. Oleh karena itu, ulama salaf berkata, sungguh aku lebih takut dicegah dari berdoa dibandingkan dicegah dari pengabulan. Artinya apa? Aku lebih takut tidak berdoa kepada Allah dibandingkan apa? Berdoa namun tidak dikabulkan, terhalangi, tidak dikabulkan. Ini yang dimaksud bahwa aku lebih takut dicegah dari berdoa sehingga tidak mau berdoa, malas berdoa, meninggalkan doa. Ini yang lebih aku takuti dibandingkan dicegah dari pengabulan. Ini yang terkandung di poin ke-96. Barakallahu fikum. Poin selanjutnya, sebuah doa yang agung yang diucapkan setelah bangkit dari ruku'. Hadisnya dibawakan oleh penulis An-Rifa'ah ibn Rafi' Az-Zuraqi qala kunna yawman nusalli wara'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falamma ra'sahu
min ar-ra'ati qal sami'a Allahu liman hamidah. Qala rajulun wara'ahu rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hadisnya dari Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi. Dia bercerita, suatu hari kami salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat berjamaah. Dan Nabi menjadi imam tentu. Ketika Nabi mengangkat kepalanya dari ruku', i'tidal, mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Terus di kalangan makmum ada yang menjawab rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Iya. Didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan Allah yang mampu memperdengarkan apa yang dibaca oleh makmumnya kepada nabinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di antara kelebihannya apa? Dapat melihat dari arah belakang punggung beliau. Iya. Sehingga beliau mengetahui orang yang datang terlambat dan tergesa-gesa. Dan Nabi tegur setelah selesai salat. Iya. Ini khusus untuk Nabi saja ya. Bahwa beliau mengabarkan, aku dapat melihat dari belakang punggungku. Ya, ini di dalam salat. Begitu juga apa yang dibaca oleh kalangan makmumnya. Bisa jadi memang mengeraskannya atau dia baca pelan, tapi Allah yang memperdengarkan bacaan itu kepada nabinya. Apa yang dibaca sang makmum tadi? Bacaan i'tidal. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kata Rifa'ah, falamman sarafa, selesai salat, Nabi tanya, manil mutakallim, siapa tadi yang baca bacaan tersebut? Orang itu pun menjawab, ana, saya ya Rasulullah. Maka Nabi menjelaskan keutamaan bacaan i'tidal yang seperti tadi. Laqad ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalu. Kenapa Nabi tanya siapa tadi yang baca ini? Enggak taunya Nabi melihat keutamaan di balik bacaan tersebut. Apa itu? Sungguh aku telah melihat 30 lebih bid'ah itu 7-9, berarti bisa 37, bisa sampai 39 malaikat. Aku lihat mereka berlomba-lomba. Siapakah di antara mereka yang akan lebih dahulu mencatatnya? Iya, karena malaikat adalah makhluk yang bersegera dalam hal kebaikan. Cinta dan bersemangat. Dan berlomba-lombanya mereka dalam hal seperti itu. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Ini keutamaan apa? Bacaan khusus yang disebut dengan tahmid. Kalau sami'allahu liman hamidah, ini namanya tasmi'. Makmum cukup membaca tahmid. Iya. Bisa dengan Rabbana walakal hamdu, bisa dengan Rabbana lakal hamdu tanpa waw, bisa juga dengan Allahumma Rabbana walakal hamdu, atau Allahumma Rabbana lakal hamdu. Semuanya boleh. Beda-beda dikit ya. Nah, itu yang wajib. Kalau dia ingin menambah, itu sunnah.
dan tambahannya tadi, ya. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Yang artinya, ya Allah, wahai Rabb kami, bagimulah segala pujian. Memuji Allah di sini kita. Ya. Tidak ada yang layak untuk dipuji melebihi pujian kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hamdan katsiran, pujian yang sangat banyak. Kita tidak membatasi pujian. Makanya di antara kritikan kalimat tahmid yang dikritik ulama adalah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ini kalimat menunjukkan pembatasan. Ya. Karena tidak boleh kita membatasi pujian. Nah, sebagaimana kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tanpa batas dan tidak bisa kita menghitung dan menjumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung-hitung, menjumlah nikmat-nikmat Allah, enggak akan sanggup menjumlahnya. Ya. Kalau nikmat Allah kepada kita sangatlah banyak, begitu juga seharusnya pujian kita kepadanya tanpa batas. Inilah makna hamdan katsiran. Pujian yang sangat banyak. Thayyiban. Pujian yang baik. Allah itu maha suci dari kekurangan, enggak ada aib padanya. Enggak ada kekurangannya pada nama-nama dan sifat-Nya. Maka beliaulah yang layak untuk dipuji dengan pujian yang sempurna. Mubarakan fi, pujian yang penuh keberkahan di dalamnya. Itu makna dari kalimat tahmid. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Iya. Jamaah azan ya Allah wa iyyakum. Ini amalan, ya, sekalipun sunnah, tetapi keutamaannya luar biasa. Karena Nabi mengatakan bahwa para malaikat berlomba-lomba. Siapakah di antara mereka yang lebih dulu mencatatnya? Ini menunjukkan apa? Setiap dari amalan kita dicatat oleh para malaikat. Iya. Kemudian kata penulis, kita sering dapati sebagian imam cepat-cepat melakukan sujud, turun sujud, sehingga mereka dan orang-orang yang salat di belakangnya tidak mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis tadi. Iya, yang afdal hendaknya seseorang dia jangan terburu-buru bangkit dari rukuk kemudian berdiri lantas turun. Ya, seperti sebagian kita dapati, ya, karena terburu-buru ngebut akhirnya enggak tumakninah. Namanya i'tidal, betul-betul kembali semua tulang rusuknya atau tulangnya di tempatnya, sempurna berdiri. Maka di situ ada bacaan. Iya. Mau ditambah yang wajib tadi hanya apa? Rabbana walakal hamdu. Kalau mau ditambah tadi, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kalau dia mau tambah lagi, ada juga tambahannya, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau mau dia tambah, bisa lagi, ada riwayat ahlus sana'i wal majdi ahakku ma qala al-abdu wa kulluna laka abdun Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Itu tambahan-tambahan bacaan i'tidal yang sahih, ya, menunjukkan apa? Sunnah dari Nabi SAW adalah seseorang tidak terburu-buru untuk turun ke tempat sujud setelah bangkit dari rukuk, ya, karena itu rukun tersendiri. Bangkit dari rukuk itu rukun satu, i'tidal itu rukun yang kedua. Artinya apa?
bisa jadi seseorang bangkit dari rukuk tapi kemudian dia meninggalkan rukun i'tidal karena dia apa? Belum sempurna berdiri, langsung dia turun untuk sujud. Inilah yang bisa jadi mengakibatkan salatnya seorang itu ditolak oleh Allah. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan ada orang salat sudah selama 60 tahun salat, tapi satu pun salatnya tidak ada yang diterima oleh Allah Azza wa Jal. Karena apa? Tidak tumaknina. Barangkali dia sempurna ketika sujud tumaknina, tapi ketika rukuk dia tidak tumaknina. Atau sebaliknya, ketika rukuk dia tumaknina, tapi ketika sujud dia tidak tumaknina. Maka berhati-hatilah antara rukuk, i'tidal dan sujud, di mana terjatuh padanya orang-orang munafik bersegera, cepat-cepat, tergesa-gesa. Gitu ya. Nah, selanjutnya poin yang ke-98, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Is'alullaha al-'afwa wal 'afiyah fa inna ahadan lam yu'ta ba'da al-yaqin khairan min al-'afiyah." Di poin ini keutamaan doa yang paling afdal apa? Doa yang paling afdal adalah memohon al-'afwu wal 'afiyah. Seperti Allahumma inni as'alukal 'afwa wal 'afiyah. Ada ya di antara bacaan zikir pagi. Allahumma inni as'alukal 'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Gitu. Karena kata Nabi SAW, is'alullah al-afwa wal-afiyah. Berdo'alah, mintalah kepada Allah dua, al-afu dan al-afiyah. Kenapa? Fa'inna ahadan lam yu'ta ba'dal yaqin khairan min al-afiyah. Karena sesungguhnya seseorang itu tidaklah diberikan setelah kematiannya sesuatu yang lebih baik daripada al-afiyah. Iya. Seseorang tidaklah diberikan setelah kematiannya sesuatu yang lebih baik daripada al-afiyah. Berarti al-afiyah ini mencakup dunia akhirat. Apa itu afiyah? Afiyah adalah keselamatan. Kalimat yang ringkas tapi mencakup keselamatan dari segala hal yang bisa mencelakakan kita di dunia dan di akhirat. Afiyah terkandung padanya mohon keselamatan di badan sehingga jauh dari penyakit, jauh dari musibah, jauh dari bencana, jauh dari malapetaka. Itu di badan. Afiyah di hati, keselamatan hati. Hati kita bersih dari berbagai penyakitnya, dari hasad, dengki, dendam. Dan terbesarnya adalah bersih dari syirik. Selamat dari itu semua. Qalban salim. Atau qalbun salim. Ini terkandung juga dalam afiyah. Orang taunya sehat wal afiyah. Kalau sehat itu barangkali untuk jasmaninya. Ya padahal ini sudah mencakup dua-duanya. Sehat wal afiyah artinya sehat-sehat. Gitu ya, afiyah juga selamat, artinya sehat, selamat. Baik di jasmani kita, dari berbagai penyakit ataupun rohani kita. Termasuk juga keselamatan dalam agama. Selamat dari pemikiran yang menyimpang, dari kesesatan, dari kebid'ahan. Itulah makna al-afiyah fid dunia. Adapun al-afiyah fil akhirah, afiat di akhirat apa? Mulai dari proses sakaratul maut, selamat di dalam kubur dari azab, diberikan kemudahan dalam menjawab pertanyaan mungkar nakir, dan seterusnya selamat dari perjalanan di fase-fase yang akan kita lalui di akhirat hingga sampai kepada Darussalam.
tempat yang penuh dengan keselamatan, yaitu surga. Jelas? Adapun al-afu apa? Kan di sini mintanya al-afu dulu. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Kan begitu pintanya, disuruhnya Nabi, is'alullah al-afwa wal-afiyah. Mintalah kepada Allah al-afu. Apa itu al-afu? Al-afu itu sebetulnya pengampunan atas dosa yang kita lakukan. Cuma memang ada dua lafaz. Allahumma ighfirli. Ya, itu juga sama, ya Allah ampunilah aku. Tapi ada yang lebih tinggi. Fa'fu anni. Ini juga sama, minta pengampunan. Tapi al-afu lebih tinggi daripada sekedar al-ghufur. Ya. Umpamanya kalau al-ghufur itu cuma sekedar ditutupi. Catatan buruk kita, dosa, maksiat, ada masih tertulis. Tapi cuma ditutupi doang sehingga enggak terlihat. Tapi kalau al-afu itu di-delete, dihapus sehingga tidak berbekas sedikit pun. Makanya lebih sempurna. Ya, ketimbang sekedar diampuni, ada catatannya, kamu pada hari ini, tanggal ini berbuat dosa. Masih tertulis, tapi kemudian ditutupi. Ya. Seandainya penutupnya diangkat, masih ada, oh tulisannya masih ada. Tapi kalau al-afu, dihapus. Gitu ya. Nah, inilah makna Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Itu yang terkandung dalam hadis tadi, perintah dari Nabi agar kita berdoa dengan memohon kepada Allah al-afu dan al-afiyah. Hadis yang kedua, ma min da'watin yad'u biha al-'abdu afdala min Allahumma inni as'aluka al-mu'afah fid dunya wal akhirah. Nah, ini boleh diajarkan langsung lafadznya. Tidak ada doa yang paling utama, yang paling afdal yang diucapkan oleh seorang hamba selain doa ini, yaitu Allahumma inni as'aluka al-mu'afah fid dunya wal akhirah. Jadi ada dua redaksi. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Atau redaksi yang kedua, Allahumma inni as'aluka al-mu'afat, ya al-mu'afah fid dunya wal akhirah. Jelas ya? Nah, mari kita ikuti redaksi yang pertama dulu ya. Kita baca, Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Sekarang redaksi yang kedua. Allahumma inni as'aluka al-mu'afah fid dunya wal akhirah. Tayyib. Amin. Barakallahu fikum. Poin 99, sebuah doa yang menggabungkan kebaikan dunia dan akhirat. Iya. Kan sebaik-baik doa yang kalimatnya sedikit tapi cakupan maknanya luas. Makanya yang terbaik dari Al-Qur'an atau dari hadis. Iya. Cari doa-doa dari Al-Qur'an. Cari doa dari hadis. Setelah mendapatkannya, pakai itu. Itu lebih utama. Kenapa? Karena dia
lebih selamat dari kesalahan, baik pada redaksinya ataupun pada kandungan maknanya. Dan sudah terbukti dijabah oleh Allah. Kan banyak di Al-Quran Allah abadikan doanya orang-orang saleh sebelum kita, bahkan doa para nabi dan rasul disebutkan di Al-Quran. Untuk apa? Kita jadikan teladan, kita contoh, supaya kita gunakan untuk berdoa juga kepada Allah dengan doa yang pernah orang-orang pilihan itu pilih doa tersebut, gitu ya. Nah, dibandingkan doa hanya karangan seorang guru, seorang kiai, guru ngaji, ya, jelas urutan doa yang paling bagus pertama yang dari Al-Quran, kemudian dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dari salafus salih, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, gitu ya. Barulah setelah itu dari kalimat-kalimat thayyibah yang baik bagi kita sesuai dengan hajat dan kebutuhannya. Nah, di sini dikatakan ada doa yang menggabungkan kebaikan dunia dan akhirat. Kita baca hadisnya. An Malik Abi Malik Al-Asja'i an abihi radhiyallahu anhu anna rajulan ata nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah kaifa aqul hina as'alu rabbi. Hadisnya dari Abu Malik Al-Asja'i, semoga Allah meridainya. Dari bapaknya ya, Abu Malik Al-Asja'i rahimahullah, dari ayahnya Malik Al-Asja'i, kata dia, pernah ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Ternyata cuma mau minta diajarin doa. Ya Rasulullah, apakah yang sebaiknya aku ucapkan? Bacaan apa untuk aku gunakan meminta berdoa kepada Rabbku? Ini kebiasaan para sahabat ya. Padahal mereka orang-orang yang jago bahasa Arab, jago menyusun kata-kata, karena dikenal kepandaian berpuisinya orang-orang Arab Quraisy terutama. Iya. Abu Bakar Siddiq juga minta kepada Nabi diajari kalimat doa. Iya. Kalau urusan doa, mereka datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta diajarkan langsung. Kenapa? Karena mereka tahu betul ibadah doa itu. Sedangkan ibadah syaratnya harus ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini pada asalnya mereka enggak ngarang-ngarang sendiri. Ya. Dibuat-buat. Mereka datang kepada Nabi minta diajarkan kalimat doa. Karena mereka tahu pasti yang terbaik adalah yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun mengajarkan kepada orang tersebut kalimat doa, qul. Bacalah doa ini. Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni. Ada empat berarti ya. Ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku. Allahumma ighfirli warhamni, rahmatilah aku. Wa'afini, berilah aku al-afiyah. Tadi sudah disebutkan apa makna afiyah. Selamat, mencakup keselamatan dari seluruh perkara yang kita tidak sukai. Warzuqni, dan berilah aku rizki. Kemudian kata Abu Malik Al-Asja'i, wa yajma'u asabi'ahu illa al-ibham. Nabi menggabungkan jari-jarinya kecuali ibu jari. Begini ya.
fa inna haula tajma'u laka dunyaka wa akhiratik wa akhiratak. Karena dapat permohonan, lantas Nabi menggabungkan begini, ini semua kalimat doa menggabungkan kebaikan duniamu dan akhiratmu. Ya, jadi diperkuat kalau kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini juga sama, minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat. Nah, di sini diperkuat lagi dengan mengucapkan Allahumma gfirli warhamni. Ini untuk kebaikan akhirat, yaitu mendapatkan pengampunan dari Allah dan diberikan keselamatan dari azabnya, nerakanya. Iya. Apa warhamni ya, maaf. Allahumma gfirli warhamni. Ini yang pertama dan yang kedua untuk kebaikan akhirat. Wa'afini warzuqni, ini untuk kebaikan dunia. Kan empat ya. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Warhamni, rahmatilah aku. Yang dengan rahmat dari Allah, kita dimasukkan ke dalam surganya. Karena tidak ada seorang pun masuk ke dalam surga karena amalannya. Ya, orang itu dimasukkan ke dalam surga semata-mata karena rahmat Allah. Maka mintalah rahmat Allah. Ya, Allah memiliki rahmat yang sangat luas. Minta warhamni. Yang ketiga dan yang keempat, wa'afini, minta al-afiyah, keselamatan. Tadi sudah kita jelaskan makna afiyah. Warzuqni, dan berilah aku rizqi. Rizki yang untuk menopang kebutuhan badan maupun yang untuk menopang kebutuhan rohani kita. Rizki yang untuk menopang kebutuhan badan, yakni berupa makan, minum, sandang, pangan, papan, materi duniawi. Tapi ingat, yang namanya rizki bukan hanya itu. Rohani kita pun membutuhkan rizki. Apa rizkinya rohani? Berupa ilmu agama, pemahaman yang benar terhadap petunjuk Allah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Dia menjadi orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang paham agama, bisa mengetahui mana halal, mana haram, mana sunnah, mana bid'ah, mana tauhid, mana syirik. Itu rizki yang besar. Dan termasuk juga rizki yang untuk menopang kebutuhan rohani adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Ya, maka itu mencakup dalam permohonan warzuqni. Ya, mari kita baca doanya. Allahumma, Allahumma ighfirli, warhamni, wa'afini, warzuqni. Ini empat permohonan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan kebaikan dunia dan akhirat sekaligus. Poin yang 100, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah di saat sujud. Maka perbanyaklah doa. Iya. Setelah disebutkan kalimat-kalimat doa yang beliau ajarkan, maka sekarang baca nih doa-doa itu, terutama di saat sujud. Kenapa kau harus sujud? Enggak harus sih. Hanya afdal, lebih utama. Kenapa? Karena posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Allah adalah di saat sujud. Iya, di saat sujud. Dekat dalam artian apa? Dia menghamba. Kalau Allah dekat, dimanapun, kondisi apapun, Allah sangat dekat dengan kita. Iya. Lebih dekat daripada apa?
tali kekang, karena waktu itu orang kebiasaannya berkendaraan dengan unta, dengan kuda, pengendara lebih dekat dari kendaraannya adalah apa? Tali kekangnya. Allah lebih dekat dari itu. Ya, menggambarkan betul Allah itu dekat dengan kita pada semua kondisi. Tapi di sini dekat dalam artian pengawasan, melihat, mengawasimu, mengetahui keadaanmu. Tidak ada yang terluput dari pengawasannya. Itu maknanya Allah dekat denganmu. Tapi kedekatan di saat sujud itu kedekatan yang berbeda. Iya. Dekat yang menunjukkan membimbingmu, mengabulkan permohonanmu. Dekat dalam artian penghambaanmu dengannya. Begitu. Makanya jamaah azani Allah wa iyyakum, dari rukun-rukun salat mulai dari takbiratul ihram sampai salam, rukun yang menunjukkan betul-betul penghambaan, menghina, merendahkan diri kita kepada Allah adalah sujud. Iya kan? Kita rela meletakkan kepala, bagian tubuh kita yang paling terhormat, paling mulia. Makanya marah kalau kita kepalanya dipegang, apalagi dikeplak, enggak terima. Iya. Tapi untuk Allah, posisi anggota tubuh yang paling tinggi ini dan terhormat ini kita rela disejajarkan dengan kaki. Makanya haram kita sujud kepada selain Allah. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Kalau sekiranya aku diperbolehkan nyuruh orang untuk sujud kepada selain Allah, niscaya aku akan perintahkan para istri sujud ke hadapan suaminya. Di sini Nabi mengatakan dengan bahasa apa? Kalau sekiranya aku dibolehkan nyuruh orang untuk sujud kepada selain Allah, karena memang pada asalnya enggak boleh seorang pun untuk melakukan sujud kepada makhluk. Sujud itu hanyalah untuk Allah Azza wa Jalla. Begitu ya. Nah, maka perbanyaklah doa di saat sujud, tapi tentunya ini ketika sholat sendirian. Ya, kalau sholat berjamaah, ya jangan. Dia posisinya sebagai makmum, dia ada kewajiban mengikuti imam. Kadang ada ya orang makmum masih sujud saja, imamnya sudah bangun padahal udah lagi tasyahud akhir. Terlambat dia mengikuti imamnya. Ketika ditegur alasannya apa? Memperbanyak sujud. Apa memperbanyak doa dengan dasar hadis tadi. Keliru. Mengikuti imam itu wajib. Ya, memperbanyak doa itu sunnah. Mana yang lebih harus kamu dahulukan? Yang wajib atau yang sunnah? Yang wajib. Gitu. Jadi ini kalau kita ingin perbanyak doa, ya di saat sholat sendiri, entah itu sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah, atau tahajud. Ya, kalau jadi imam gimana? Boleh nggak? Ya ingat juga makmum. Jangan sampai makmum merasa terbebani. Iya, kecapean, bahkan bisa aja ada yang bangun duluan, dikiranya terjadi apa-apa pada kamu. Nggak taunya baik-baik aja, tapi orang itu udah terlanjur batal, gitu kan? Nah, jadi kalau mau memperpanjang sujud di saat sholat sendiri, bukan berjamaah. Ya, sampai sini dulu, ada berapa poin kita bahas, alhamdulillah, ya, ini poin yang ke-100. Masih ada 75 lagi, karena poinnya 175 jalan menuju surga. Jadi kalau yang 100 berarti kaitannya dengan judul bab adalah apa? Yakni perbanyaklah sujud kepada Allah, yakni dengan mengerjakan salat-salat sunnah, dan di saat sujud
perbanyaklah berdoa. Semoga dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal setiap doa yang kita panjatkan. Amin ya rabbal alamin. Iya. Silakan, ada waktu untuk tanya jawab. Tafadhalu. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah kita sudah tembus di poin ke-100. Tempat ini tadi insyaallah bisa kita syukuri. Silakan Bapak atau Ibu yang ingin melaksanakan, kami ingin mengajukan pertanyaan. Pak Eko, tampaknya senyum-senyum dari sebelah sana. Enggak ya? Pak Farijal. Pastor. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, sebagaimana kita ketahui salah satu tempat yang abdul kegiatannya doa itu adalah antara azan dan iqamah. Selain itu kita juga tahu bahwa utamanya perbanyak doa itu selain di sujud adalah di tahiyat sebelum salam, kalau saya tidak salah. Nah, pertanyaannya adalah Ustaz, lebih utama yang mana? Apakah misalnya kita dalam sholat tahiyatul masjid, apakah kita perbanyak doa sebelum salam sampai mendekati iqamah, ataukah kita cepat-cepat salam dan setelah itu berdoa sampai menunggu iqamah? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, masalah duduk iktiros Ustaz, seandainya kita memahami bahwa untuk setiap sholat dengan satu salam itu duduk tahiyatnya duduk iktiros, pertanyaannya adalah bagaimana jika dalam sholat tersebut misalnya subuh imamnya duduk tawarruk, kan kita wajib mengikuti imam, apakah kita tetap duduk iktiros atau kan duduk mengikuti imam duduk tawarruk. Kedua, selanjutnya adalah bagaimana kita kalau kita sebagai masbuk. Masbuk kan berarti misalnya kita masuk ikutnya di rakaat kedua. Berarti kita ada dua tahiyat Ustaz. Apakah tahiyat pertama ikut tahiyat keduanya imam, terus setelah itu kita tambah rakaat pertama itu kita ke tahiyat kedua. Tahiyat yang kita terakhir itu apakah kita duduknya iktiros ataukah tawarruk? Itu pertanyaan kedua. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah iya, ini dulu aja diborong. Nah, masya Allah. Wafik barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu orang yang tanya udah mewakili berapa ini? Tiga ya. Yang pertama, mana yang lebih utama memperbanyak doa antara azan dan iqamah tapi di luar sholat, atau masih di dalam salat, yaitu setelah tasyahud akhir, sebelum salam, yang diistilahkan dubur salat. Jemaah rahimakumullah, terkabulnya doa itu memang dipengaruhi diantaranya dengan memperhatikan waktu-waktu mustajab dan kondisi-kondisi mustajab. Ya, beda antara waktu dengan kondisi ya. Kalau waktu mustajab seperti sepertiga malam terakhir, kemudian waktu mustajab juga di hari Jumat setelah asar atau jeda antara khutbah pertama dengan kedua, ini waktu mustajab namanya. Atau juga tadi waktu antara azan dan qomat, ini juga waktu mustajab.
Kalau kondisi, kondisi mustajab adalah kondisi di saat sujud, ya, kondisi di saat sedang salat, kondisi sedang dizolimi. Tapi jangan pengen doa, zolimi aku dong, aku mau berdoa. Karena doanya orang yang terzolimi mustajab. Bukan itu maknanya. Termasuk kondisi sedang safar, sedang berpuasa, dan seterusnya. Jelas ya? Membedakan kondisi orang yang berdoa, ada kondisi yang mustajab, dan waktu yang mustajab. Kalau terkumpul antara dua hal ini, kondisi dan waktu, tentu akan semakin strong sinyalnya. Akan lebih kuat diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Orang berdoa itu ibarat orang yang sedang memanah. Bagaimana anak panah bisa mengenai sasaran tepat, ya, sesuai target? Jawabannya tergantung dari tali, apa, tali senar dari panah itu. Kalau talinya kendor, gimana mau sampai? Gimana mau tepat sasaran? Mengenai target pun tidak, nyampe juga enggak. Apalagi kalau targetnya ada sekitar apa, 100 meter. Talinya kendor, paling cuma nyampe 3 meter, peluk, jatuhnya di situ. Enggak nyampe sasaran. Ini talinya kendor. Alias, sebab-sebab dikabulkannya juga doa tidak dia penuhi. Kalau talinya kencang, wah, enak nariknya. Gitu kan? Maka akan sampai kepada sasaran dan harapannya tepat sesuai bidikan. Jelas? Itulah yang dimaksud perlunya orang yang berdoa memperhatikan kondisi mustajab dan waktu mustajab. Nah, yang terkait dengan pertanyaan, dua-duanya adalah hal yang baik, tapi kalau untuk dipilih mana yang terbaik, jelas yang di saat sholat itulah yang lebih mustajab. Kenapa? Karena terkumpul kedua hal tadi, antara waktu dengan kondisi. Ya, waktunya antara azan dan qomat, kondisinya di saat dia sedang sholat. Di saat sholat ada dua, di saat sujud atau di dubur sholat tadi, yaitu setelah tasyahud akhir sebelum salam, begitu. Jelas? Allah ya barik fi. Pertanyaan yang kedua, gimana beda duduk, beda duduk antara imam dan makmum? Karena seseorang sudah paham yang sunnah dari Nabi SAW, sholat yang dua rakaat itu duduknya iftirash. Ya, ini seperti duduk tasyahud awal, ya. Itu iftirash datang dari beberapa jalur, tiga diantaranya yang menunjukkan Nabi SAW di tahiyat terakhir yang dua rakaat saja, maka duduknya beliau adalah iftirash. Salat subuh, salat jumat, salat sunnah, pokoknya setiap di dua rakaat beliau iftirash. Iya. Tapi sang imam yang memimpin salat, dia gak paham hal ini. Taunya kalau tahiyat akhir duduknya tawarruk. Gitu ya. Karena subuh gak ada tasyahud awal, ya dia langsung duduknya juga tawarruk. Bagaimana ini selisih kok kita sama imam? Padahal kita duduk persis di belakangnya imam. Ngeliat tuh imam tawarruk, kita iftirash. Apakah ini termasuk menyelisihi imam? Jawabannya tidak. Ya. Menyelisihi imam itu dalam perkara yang jelas
merupakan apa rukun dan gerakan salat yang sifatnya bukan ijtihadiyah padanya. Iya, tapi kalau dalam perkara ijtihadiyah, imam ijtihadnya tawarruk, kita sudah paham ilmu, taunya iftirash, enggak ada masalah. Berbeda antara imam dengan makmum. Sama, di saat imamnya menggerak-gerakkan jari, makmumnya tidak menggerak-gerakkan jari. Ini khilafiyah ijtihadiyah. Masa makmum kita mau tanya imam dulu, Pak Imam sebentar, Anda kalau tasyahud gerak-gerak jari apa enggak? Ngapain tanya-tanya? Gitu kan? Ya karena saya mau mengikuti Anda, kalau Anda gerak-gerak, saya juga gerak-gerak. Kan enggak, repot ya kalau hal seperti itu. Begitu juga nanti duduknya Anda tawaruk apa iftirash. Ya. Amalkan sesuai dengan ijtihad yang Anda yakini. Dan dalam hal ini tidak termasuk perbuatan menyelisihi imam. Jelas? Allah barik fi. Nah, yang ketiga ini saya enggak paham apa maksudnya dari pertanyaan. Makmum masbuk, Ustaz. Ya. Masbuk salat apa? Misal subuh misalnya. Iya. Kan kalau kita enggak masbuk kan tahiyatnya berarti cuma satu kali kan ikut. Oh nah, iya. Kalau kita masbuk berarti kita dua kali. Apakah tahiyat yang kedua itu iftiros atau tawarruk? Sama satu lagi Ustaz baru teringat tadi pertanyaannya. Waduh. Nambah lagi. Itu sunnah mengangkat tangan waktu takbir itu kan ada ketika takbir atau ikram, ketika ruku, ketika ihtidal, sama ketika bangkit rakaat kedua. Nah pertanyaannya kalau misalnya kita masbuk, rakaat kedua ini rakaat kedua siapa? Apakah tetap kita ikut? Misalnya kita ikutnya rakaat kedua, ikut masbuknya di rakaat kedua. Apakah ketika rakaat kedua imam itu kita mengangkat tangan ketika bangkit dari apa tahiyat? Ataukah rakaat keduanya kita Ustaz? Seperti itu Ustaz, terima kasih. Baik, Allah ya barik fiik. Jemaah azani Allah wa iyyakum, terkait dengan tahiyat atau duduk tasyahud itu ketika masbuk tetap kita mengikuti tasyahudnya imam dan itu tidak menggugurkan kewajiban tasyahudnya kita. Kenapa? Misal sholat maghrib, ya, kita udah ketinggalan satu rokaat, masuk di rokaat kedua, imam dua rokaat, kita baru satu, kita ikut tasyahud, jelas harus ikut, karena mengikuti imam. Nanti rokaat ketiganya imam, kita tasyahud lagi, iya, berarti orang yang sholat maghrib masbuk satu rokaat, semua rokaatnya tasyahud, kan gitu. Tahiyat terus dia semua rokaatnya, ya, nggak ada masalah. Yang pertama adalah tasyahud mengikuti imam dan itu hukumnya wajib, ya. Yang kedua dan ketiga ini sebagai rukun sholatnya dia, yang harus dia kerjakan pula. Demikian juga dengan sholat subuh, ya. Dia masbuk satu rokaat. Sehingga dua-duanya dia melakukan tasyahud. Di rakaat pertama karena kewajiban mengikuti imam, di rakaat kedua karena itu merupakan rukun yang harus dia kerjakan. Duduknya ya tetap dia duduk iftirash. Ya, duduknya duduk iftirash. Nah, adapun masalah mengangkat kedua tangan, memang itu di empat tempat pada asalnya kalau sholatnya normal. Artinya tidak masbuk, tidak terlambat. Yang pertama ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua ketika hendak ruku, ya. Yang ketiga bangkit dari ruku, i'tidal. Dan yang keempat ini yang ditanyakan, bangkit dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Kenapa? Karena dia setelah menggerak-gerak apa? Setelah dia tasyahud. Nah, yang dicontohkan Nabi SAW ketika beliau tasyahud lalu bangkit menuju rakaat ketiga, beliau mengangkat tangan. Maka begitu pula, walaupun kita bukan di rakaat kedua, tapi karena mengikuti imam tasyahud, kita pun mengangkat tangan.
tidak mengangkat tangan ketika dan bangkit dari sujud tapi langsung berdiri, ya demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya, ada lagi? Ada lagi bapak-bapak. Satu lagi, insya Allah ini akhirnya orang dan siang. Jangan-jangan empat lagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya begini Ustaz. Ah. Kalau sholat maghrib kan waktunya sedikit. Iya. Apakah yang abdolnya itu zikir dulu setelah sholat fardu, zikir dulu atau ba'diyah dulu? Itu saja pertanyaan saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah azani Allah wa iyyakum, betul maghrib itu waktunya dikit, makanya kalau jeda antara azan ke qomat di waktu maghrib hendaknya lebih cepat dibandingkan waktu yang lainnya. Ya, jangan sampai sholat maghrib tapi udah gelap, udah malam. Ya. Ah, kita gimana sholat ba'diyah? Kan ada ba'diyahnya sunnah. Dan itu termasuk rawatib. Boleh enggak kita setelah salam dari sholat maghrib, ba'diyah dulu, setelah itu baru berzikir? Jawabannya tidak boleh. Zikir dulu, baru salat sunnah. Itu sudah ketetapan yang baku. Karena Nabi SAW mengatakan, mu'aqibatun la yakhibu qailuhunna. Nabi mengatakan bahwa zikir itu akibat. Yang namanya akibat sesudah, tapi harus beriringan sesuai dengan urutan. Akibat itu sesudah yang dikerjakan amalan sebelumnya, yaitu sholat fardu. Dan juga berdasarkan perintah Allah, fa idza qadaitumus salata fadhkurullah. Kalau kamu sudah mengerjakan sholat, yaitu sholat fardu, berzikirlah. Jadi zikir dulu. Bahkan tidak sedikit ulama yang berpendapat zikir sesudah salam dari sholat fardu itu wajib. Kenapa? Karena Allah memerintahkan di ayat tadi, fa idza qadaitumus shalah fadhkurullah. Dan juga firman Allah Taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Di sini disebutkan dua manfaat dari salat. Pertama, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan yang kedua, untuk berzikir kepada Allah. Apa di akhir ayat? Wala zikrullahi akbar. Salat yang tujuannya untuk berzikir kepada Allah, itu yang lebih besar. Ya, ketimbang salat hanya sekedar untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi salat itu memang untuk zikir, mengingat Allah. Maka, zikir sesudah salat lebih kuat. Sedangkan salat ba'diyah itu hukumnya hanya sebatas sunnah. Ya, kalau terbentur di hadapan kita dua kebaikan, tadi kita sudah singgung ya, orang yang akil, berakal adalah bukan yang bisa mengetahui mana kebaikan, mana keburukan, tapi mana yang terbaik di antara dua kebaikan. Ya, seperti yang contoh ini sekaligus dari pertanyaan. Yang terbaik saya ba'diyah dulu atau saya zikir dulu? Jawabannya adalah zikir dulu, baru setelah itu salat sunnah ba'diyah. Iya. Begitu juga dalam hal di hadapan dia ada dua keburukan, enggak bisa dia tinggalkan dua-duanya. Maka dia harus memilih mana yang lebih buruk, itu yang kita jauhi, dan mana yang lebih ringan keburukannya, itu yang kita pilih. Misal yang disebutkan dalam ayat, kelaparan. Ini kondisi buruk, kalau enggak makan, mati. Tapi di depan kita ada apa, hewan yang mati, entah itu kambing, rusa, tapi matinya bukan karena disembelih. Entah karena tertabrak atau karena jatuh, mati. Disebut bangkai. Jadi bangkai itu enggak selamanya identik dengan bau busuk. Bangkai artinya hewan yang mati karena tidak disembelih. Boleh gak kita makan? Jawabannya boleh. Ya,
Kenapa? Mengambil madarat yang lebih ringan. Itulah yang dimaksud dari ucapan Ibnu Taimiyah tadi, bukanlah orang yang berakal yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tapi orang yang berakal adalah yang bisa memilih yang terbaik dari dua kebaikan dan bisa mengetahui mana yang terburuk dari dua keburukan. Demikian. Jelas, Pak? Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Sampai sini dulu kajian kita. Naktafi bihadzal miqdar. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.